Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel Aris Kilo. Dan pada video kali ini kita akan unboxing smartphone dari Poco ya, yaitu Poco V25e. Dan untuk kemasan kotaknya seperti ini ya. Nah oke teman-teman, jadi ini HP Poco V25e yang RAM 12GB ya. Kemudian untuk ROM-nya 256 dan untuk warnanya di sini kita pilih Sunrise Gold. Nah oke teman-teman, biar tidak penasaran seperti apa tampilan dari smartphone Vivo V25e ini, langsung saja ya kita unboxing. Oke teman-teman, jadi apa saja yang kita dapatkan dalam pembelian unit smartphone Poco V25e ini. Oke, yang pertama ini adalah kartu garansi ya. Lanjut, kemudian ini adalah buku panduan petunjuk penggunaan dari smartphone Poco V25e. Selanjutnya silikon transparan seperti ini. Kemudian ada kabel charger sekaligus sebagai kabel USB ya. Dan ini sudah type C. Lalu kemudian di sini ada adaptor chargernya. Dan yang terakhir ini adalah ejector SIM card-nya ya. Dan selanjutnya ini adalah unit smartphone dari Poco V25e. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan depan dari HP smartphone Poco V25e. Kemudian seperti ini tampilan dari bagian samping. Dan untuk tampilan dari bagian belakangnya. Jadi seperti ini warna dari Sunrise Gold. Nah, oke teman-teman, di bagian sebelah kanan dari smartphone Poco V25e ini terdapat tombol on off sekaligus sebagai fingerprint. Kemudian di bagian atasnya terdapat tombol up down. Lalu kemudian di bagian bawahnya terdapat satu buah speaker, kemudian juga ada port charger, ada mic, dan juga di sini ada slot penyimpanan kartu dan juga memori ya.
Terdapat 3 buah kamera di bagian belakang, yaitu 64 megapiksel untuk wide, lalu 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk depth. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan smartphone dari Vivo V25e ini ya. Nah, jadi seperti ini layar dari smartphone Vivo V25e ini menggunakan layar AMOLED dengan ukuran 6,44 inch. Dan untuk kamera depannya resolusinya 32 megapiksel. Dan juga salah satu keunggulan dari HP Vivo V25e ini adalah kapasitas memorinya yang sangat besar ya. Dan untuk yang RAM 12 ini bisa ditambah dengan 8GB. Sehingga total penyimpanan atau total kapasitas memorinya bisa mencapai 20GB. Nah, oke, untuk spesifikasi lengkapnya silahkan teman-teman simak ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk unboxing HP Vivo V25e ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan untuk mengetahui spesifikasi lebih lengkapnya, silahkan teman-teman cek di Google ya. Karena masih banyak sekali fitur-fitur kelebihan atau keunggulan dari HP Vivo V25e ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.